Oke guys, langsung aja ya. Saya akan memberitahu bagaimana cara mendapatkan kuota gratis belajar dari XL. Kalau kartu lain saya belum tahu, tapi kalau pakai XL saya kemarin coba itu tanggal 29 dapatnya. Sekarang tanggal 31, jadi udah lewat 2 hari. Saya baru record videonya, baru ada waktu. Dan ini saya khususkannya yang nonton video ini khusus pelajar atau mahasiswa yang memang membutuhkan kuota belajar, bukan buat bocil-bocil yang buat main game atau hacker-hacker abal-abal yang pakai script apalah, OpenVPN, injector gitulah, buat biar bisa dipakai gratisan, biar bisa diubah jadi reguler, jangan ya. Dan ini tuh cara mendapatkannya. Pertama, kalian harus mempunyai aplikasi MyXL. MyXL yang terbaru ya aplikasinya. Kalau belum, kalian boleh update dulu. Kalau yang belum di-update, harus yang terbaru soalnya. Kalau udah, kalian tinggal buka. Tunggu. Kalau sudah, ini sebelumnya saya nggak ada pulsa, nggak ada apa ya. Nah, waktu itu saya coba-coba dan ternyata dapat gitu. Saya jadi ingin ngasih tahu ke kalian yang memang membutuhkan kuota belajar, bukan buat bocil ya. Kalian tinggal ke XL Care. Di sini kalian pilih live chat. Tunggu. Nah, di sini kalian tinggal isi nama. Nama saya misalnya Adir, email nanti kalian tinggal isi, misalnya kita isi kemudian nama saya, nomor telepon saya, nomor telepon yang kalian pakai ini buat login di aplikasi ini ya. Langsung di, nah di sini dipilih kategori, kalian pilih free kuota edukasi, tinggal klik. Nah, di sini kalian tinggal ini ketutup keyboard ya. Entar kalau begini bisa. Ya enggak bisa apa landscape. Ya kan tinggal klik aja. Nah, terus kalian tinggal deskripsiin kebutuhan kalian gitu. Ceritain kalau kalian itu memang membutuhkan kuota edukasi ini, kalian tinggal misalnya cerita disapa dulu ya, harus yang formal gitu biar baik. Misalnya gimana tuh, halo kak, misalnya bolehkah saya mendapatkan kuota edukasi ini untuk belajar di sekolah misalnya. Langsung kalian bilang saya sangat membutuhkannya. Begitu kalian tinggal tulis aja di sini ceritanya. Kalau udah kalian tinggal kirim. Nanti kalian tunggu, nanti kalian akan mengobrol dengan Kak Maya. Nah, kalau udah ngobrol nanti kalian tinggal tanya-tanya aja nanti waktu kemarin-kemarin si Kak Maya ini ngomong, tunggu sebentar ya Kak, nanti nomor kakak kan kami cek. Nah, setelah itu mungkin kalian ini nanti ada batasnya, live chat ini nanti berapa menit gitu bakal keluar gitu. Kalian nanti tinggal ulangi lagi aja satu atau dua kali. Kalau nggak mau, udah tungguin aja. Nanti bias waktu kemarin itu langsung kuotanya itu belum ada SMS masuk, tapi waktu data seluler dinyalain dan nggak ada kuota, tapi udah bisa dipakai searching, browsing, streaming, nonton YouTube, buka IG gitu udah bisa, udah masuk kuota belajarnya, cuman masuk SMS-nya telat gitu. Itu nanti bakal ditanya apa terkait hadir di terkait kuota belajar, apakah nomornya masih, nanti ditanya. Kalau ini mungkin saya udah pernah kan, jadi ditanya lagi tuh apakah nomornya masih. Tapi kalau kalian mungkin yang belum,
kalian nanyanya nanti beda, nanti kalian tinggal ngobrol aja. Pokoknya Excel terbaik lah pelayanannya. Buat kalian membutuhkan kuota belajar, bisa langsung chatan sama Maya. Maya yang satu ini yang terbaik pokoknya. Kalau ini saya mungkin gak bakal dibalas lagi, soalnya saya udah dapat. Dan ini benar-benar ya, kuotanya dipakai untuk belajar, jangan dipakai hal yang lain. Mungkin itu saja info dari saya, semoga dapat membantu. Nanti kalian akan mendapatkan kuota belajar 50 GB, yaitu 45 untuk belajar, bisa lupa Google Meet, Zoom atau aplikasi edukasi lain, dan dapat bonus 5 GB kuota utama untuk 30 hari. Dan ini nggak dipungut biaya apa-apa ya, langsung dapat gitu. Oke, mungkin sekian. Semoga bocil-bocil nggak nonton video ini. Dan untuk yang sedang kesusahan masalah kuota, semoga dapat membantu. Dan terima kasih Excel. Sekian, terima kasih.